Hai, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Sesuai dengan judul pada video kali ini, gue bakal ngebantu kalian mengatasi masalah icon yang tidak muncul di text bar. Ya, caranya cukup mudah dan gampang, kurang dari 5 menit. Gue harap kalian tonton video ini hingga selesai. Cara pertama, kita akan melakukan restart pada Windows Explorer. Caranya, kalian tekan tombol Ctrl, Shift, dan ESC di keyboard kalian dan muncul Text Manager, dan di sini kita bakal pilih Windows Explorer dan kita restart. Dan jika cara pertama ini sudah berhasil, kalian silakan gunakan. Dan jika masih belum bisa berhasil, kalian bisa menggunakan cara yang kedua. Sebelum itu tutup dulu jendelanya. Dan cara kedua yaitu dengan menggunakan text bar setting. Langsung aja kalian arahkan mouse kalian ke bawah. Klik kanan lalu pilih text bar setting. Oke, sekarang sudah terbuka jendela text bar-nya. Dan ada lagi cara untuk membukanya, yaitu kita close dulu sebentar. Langsung aja kalian arahkan ke start menu. Selanjutnya kalian pilih setting. Dan di sini kalian bisa pilih personalis. Dan kalian bisa pilih yang text bar di sebelah kiri. Selanjutnya jika sudah seperti ini, langsung aja kalian scroll ke bawah dan kalian cari select with icon. Dan di sini kalian bisa coba untuk di off kan lalu di on kan kembali. Selanjutnya kalian tinggal close saja, keluar dari jendela ini. Dan jika cara kedua ini masih belum berhasil, kalian bisa menggunakan cara yang ketiga, yaitu dengan menghapus icon change. Caranya, kalian bisa tekan tombol di keyboard kalian Windows plus R dan kalian ketikkan seperti ini. Jika sudah, pilih OK. Dan di sini sudah kebuka. Selanjutnya kalian pilih app data. Selanjutnya pilih lokal. Dan di sini tidak muncul ya icon atau folder yang tersembunyi. Nah, kita bakal menampilkannya caranya dengan klik view. Lalu bisa pilih yang hidden item atau juga kalian bisa memilih option. Dan di sini kita pilih view dan kita di sini pilih show hidden file. Selanjutnya pilih apply dan oke. Dan di sini kalian bisa lihat ya ada icon change. Dan di sini tinggal kita hapus saja. Kita klik kanan lalu kita pilih delete. Dan tinggal kita close saja jendelanya. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman, untuk mengatasi icon yang tidak muncul di text bar. Dan sekarang waktunya gue pamit. Akhir kata gue ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.